Oke. Selamat sore, Bray. Jadi kali ini gua mau melakukan pembersihan ya, atau sedikit penyayatan pada bonsai kelapa gading oranye gua yang waktu itu pernah gua lakukan proses pembuangan pelepah yang sudah tinggi ya. Ini bisa kalian lihat, ini itu pas apa ya, dia seperti tangga ya. Ini waktu itu belum selesai karena waktu itu ini masih muda, jadi sengaja gua pertahankan untuk menjaga daun ini supaya tidak putus. Kali ini mau gua lakukan proses pembersihan. Harus kita lakukan proses penyayatannya karena ini sudah tua. Jadi ini mau gua lakukan proses karena ini sudah tua, jadi ini mau gua lakukan proses penyayatan ya, Bray. Agar daunnya nanti tumbuh kerdil ya. Mudah-mudahan bermanfaat tipsnya atau cara perawatannya. Salam satu hobi, salam bonsai mania, mantap.